memberikan pengetahuan dan harus memahami tentang karakter bencana yang mereka hadapi. Jangan sampai karena ingin mendapat angel yang bagus, terus kemudian yang ini, terus daerah-daerah yang sebenarnya contoh misalnya daerah rawan longsor misalnya, karena tidak paham dari keadaan longsor, maka dia masuk ke daerah ini. Akibatnya apa? Terjadi bahaya yang bisa menimpa kepada kawan-kawan jurnalis. Nah, saya ingin menyampaikan juga, ini juga permohonan kepada teman-teman jurnalis. Ketika terjadi kejadian bencana seperti ini, mungkin teman-teman merasa agak ribet menghubungi saya. Kenapa? Karena pada saat kejadian bencana, saya harus menerima laporan dari 23 kecamatan. Saya harus melapor ke BNPB, harus memantau real time apa yang terjadi. Apakah saya harus mengulang apakah saya harus membuat posko, mengeluarkan status darurat? Karena yang bisa membuat status darurat bencana di Kabupaten Bone hanyalah BPBD. Yang bisa membuat Bone baik-baik saja dan tidak baik-baik saja dalam keadaan bencana adalah BPBD Bone. Itu harus punya analisa yang bagus, yang legal.